Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring di Kota Palembang menyusul kondisi udara yang semakin buruk dan juga dikhawatirkan mengganggu kesehatan siswa menuai pro kontra di kalangan wali murid. Seperti wali murid yakni Emi dan juga Novi menolak pembelajaran daring yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Lantaran terkendala biaya tambahan seperti kuota internet hingga sistem KBN online dianggap kurang efektif dan juga membuat wali murid bingung saat menggunakan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran. Untuk anak-anak yang sekolah ini, apa kendalanya tuh di kota. Nah, kalau misalnya orang tua tidak ada misalnya uang kan kayak gitu, jadi kendala anak-anak tuh, apalagi yang orangnya susah, orang tuanya susah kan, jadi ya itulah kendalanya, cuma kota itulah. Kalau dia belajar, ya anak-anak tuh diikutin, yang selama dia belajar di seluruh guru-guru kan. Nah kalau misalnya masalah kota tuh, ya kalau orang tuanya ada, ya mau otomatis kan diadakan. Yo, kendalanya HP, kotanya. Kota ya terutama. Iya, kalau bisa, yo ada bantuan lah. Untuk pembelajar, untuk pembelajaran di rumah dewe yuk, untuk anak kita ada enggak misalnya kendala kita itu harus membelajari anak atau ngajari anak di rumah? Kendalanya yang ini apa Mas, yang masalah Mas absen itu nah masalah apa? Zoom. Iya Zoom. Nah, yang itulah budak kadang pusing isi absen. Menggunakan Zoom jadi bingung. Lain halnya wali murid yakni Wandi dan juga Umar yang mendukung sistem daring dalam KBM. Lantaran bisa menjaga kesehatan anak, kendati sedikit terkendala dengan perangkat smartphone yang dipakai untuk KBM daring. Ngapo Pak? Ngapo Pak? Asep kan? Banyak asep. Yo, jadi memang yo, keputus kesehatan anak-anak juga. Terus kalau untuk kendala daring Pak apa gitu? Selaku wong tuo. Ada kendala enggak? Enggak ada sih kalau untuk daring. Internet bagus Pak Bagus ya. Cuman dia tegak asap tuh lah kan, terganggu oleh iyo. Asap lah. Gitu. Daripada di sekolah ke Pak Ya, juga daring baik kan. Bagusnya cuman Pak, sampai selesai asapnya apa mana ini? Kalau bisa sampai selesai asap lah. Asap ini mungkin bagus memang harus belajar di rumah Pak ya? Apa mana Pak? Bagus saya belajar di rumah lagi, kalau asap itu. Nah, kalau kendala apa Pak? Kendala? Internet apa mana Pak? Itu di online kan? Iya. Kadang dari HP dia. Bisa dari HP. Nah, untuk HP, untuk internet mana Pak? Ada kita mau mana? Kata tanggapannya? Ngeluh dak? Ngeluh juga itu. Ngeluh Pak ya. Jadi untuk dari itu terhambat internet tadi lah Pak ya. Eki Saputra, Ajidelia, Pal TV.